Memudahkan masyarakat untuk berzakat fitrah di tengah pandemi COVID-19, Basnas Kota Tangerang hadirkan program Zakat Fitrah Digital. Masyarakat bisa mengaksesnya melalui Tangerang Live atau QR Code Standar Pembayaran Nasional seperti GoMobile, Linaja, OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Dengan Zakat Online yang dibuat oleh Basnas, ini adalah salah satu bentuk pelayanan Basnas kepada masyarakat Kota Tangerang yang ingin menunaikan zakatnya melalui Basnas Kota Tangerang. Dengan kondisi saat ini, banyak masyarakat yang sedang di rumah, WFH dan lain sebagainya, yang memang arahan dari pemerintah untuk di rumah aja, maka kami memudahkan masyarakat untuk kemudian berzakat melalui layanan online. Jumlah zakat fitrah tahun ini Basnas menargetkan hingga 5 miliar rupiah dengan target sasaran penyaluran kaum duafa hingga masyarakat terdampak corona. Yang pertama, kami sudah menyebar melalui media sosial, melalui Instagram, kemudian juga lewat WhatsApp, juga di website kami. Kami sudah menyebar QR code-nya, kemudian nomor rekening kami, dan juga bisa lihat di akun kami di Bukalapak. Itu tinggal nanti ikut saja ketentuan yang ada di masing-masing aplikasi tersebut. Nanti ketika sudah membayarkan, bisa mengkonfirmasi ke kami ke nomor 0812-8441-8886. Nah, nanti setelah mengkonfirmasi ke kami, kami akan kirimkan bukti store zakat resminya ya melalui WA atau melalui email, dan juga kami akan mendoakannya via phone atau via WA. Tim Liputan Tangerang TV.